lanjutan ya. Ini NMAX pakai ini Altis. Ini Altis modelnya BMW ya. Altis ya. Electric leveling juga. Dan ini menggunakan waterprinting ya. Motif karbon. Oke. Nah, untuk retrofitanya seperti ini ya. Ini masih sama dengan sebelumnya, masih menggunakan plastik ya. Ini bagian bawahnya, cuman belum dihalusin saja. Oke. Dan untuk electric leveling-nya masih tetap menggunakan seperti biasanya. Bisa dibongkar pasang ya. Seperti ini. Oke, kita lihat sekarang pemasangannya. Lubang seperti biasa, dikasih lubang buat karet ini nanti ya. Untuk karet ini ya. Oke. Kan nggak usah banyak, cukup ini aja, bawah sama tengah, pokoknya ada 3 totalnya. Pakai Altis ya, dan menggunakan electric leveling ya. Reviewnya, retrofitnya plastik. Oh iya, kita pasangkan ininya, karetnya. Karena ini juga sudah selesai. Sebagian masuk ke dalam, sebagian di luar ya, sebelah-sebelahnya ya. Oke, seperti itu ya, rapi. Oke, terima kasih. Inilah retrofit plastik untuk NMAX yang pakai double Altis ya. Oke, terima kasih.